Selamat datang di Bon Jovi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar Persib Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share, dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Daisuke Sato dalam beberapa hari dipastikan absen pada latihan Persib Bandung di bawah asuhan Boyan Hodak. Pasalnya, Daisuke Sato sedang memperkuat timnas Filipina menghadapi Taiwan dalam laga FIFA Matchday di National Stadium Kong Siung, Taiwan. Saat berada di Taiwan, Daisuke Sato merasa kaget dengan kehadiran supporter Persib alias Bobotoh yang datang mendukungnya. Hal itu terungkap lewat akun Instagram Daisuke Sato, @daisukesato11, yang mengunggah foto dirinya bersama Bobotoh. Luar biasa rasanya dapat support dari Bobotoh sepanjang jalan di Taiwan. Thanks for coming malam ini. Bobotoh di mana-mana. Tulis Daisuke Sato. Nampaknya Daisuke Sato kini semakin percaya jika Persib Bandung memiliki Bobotoh hingga ke mancanegara. Sayangnya pada FIFA Matchday yang digelar di National Stadium Kong Siung, Taiwan, pada Jumat 8 September 2023, timnas Filipina hanya bermain imbang dengan skor 1-1. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak sangat terhibur dengan laga yang mempertandingkan Persib All Star versus Borussia Dortmund Legend pada Minggu 10 September 2023 di Stadion Siliwangi, Kota Bandung. Rasa bahagia Boyan Hodak juga semakin lengkap karena bisa melihat aksi salah seorang staf pelatih Persib Imadi Wirawan beraksi di lapangan. Sambil tersenyum, Boyan Hodak menilai Imadi Wirawan tampil sangat maksimal untuk menahan gempuran dari lawan. Meski kebobolan 3 gol, Boyan Hodak mengakui Imadi merupakan kiper berkualitas karena mampu memberikan kontribusi kepada tim. Sangat senang dengan performa Made. Saya lihat dia bekerja keras selama satu pekan ini. Dan hari ini dia membuktikan dia punya kualitas. Dia banyak membantu tim dengan penyelamatannya, ujar Boyan Hodak. Lebih lanjut, kata pelatih asal Kroasia itu, laga ini sangat baik bagi kedua supporter, terlebih untuk Bobotoh karena dapat mencicipi laga yang menarik karena menghadirkan pemain kelas dunia dan para pelakunya. Saya rasa ini sangat bagus untuk fans karena bermain melawan pemain Borussia yang kita tahu mereka adalah pemain-pemain kelas dunia, katanya. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mohtar berharap komunitas Bobotoh kembali datang ke stadion untuk mendukung langsung Maung Bandung. Seperti diketahui, komunitas Bobotoh memilih menepi sebagai bentuk protes atas kebijakan yang diterapkan manajemen Persib terkait sistem tiket pertandingan kandang. Menurut Umuh, bagaimanapun keberadaan Bobotoh sangat penting bagi tim. Dukungan mereka akan selalu menjadi penambah motivasi bagi para pemain saat bertanding. Bobotoh semua, manajemen saling ada pengertian lah, berdamai, berkumpul, duduk bersama, satu meja, apa keinginannya, apa keputusannya, bagaimana, supaya kita seperti dulu lagi. Penonton sangat rindu, saya sangat sedih lah ya, terus terang aja lihat begini, kasihan juga, tapi ya semuanya juga harus ada jalan, insya Allah nanti ada keterbukaan dan ada jalan untuk perdamaian, ungkapnya. Aksi menepi di laga kandang Persib dilakukan beberapa komunitas Bobotoh seperti Viking Persib Club dan Bobotoh Maung Bandung Bersatu. Beberapa kebijakan yang disorot komunitas Bobotoh terkait tiket laga kandang diantaranya harga dan sistemnya yang dinilai menyulitkan bagi Bobotoh di luar kota. Dampak dari aksi menepi Bobotoh, jumlah penonton laga kandang Persib dalam beberapa pertandingan terakhir menurun dan selalu berada di bawah angka 10.000. Satu-satunya pertandingan kandang Persib yang ditonton lebih dari 10.000 orang adalah saat laga kontra Madura United pada pekan perdana Liga 1 2023-2024.
Persikabo 1973 dipastikan kehilangan dua pemain mudanya saat menghadapi Persib Bandung di Stadion GBLA pada Sabtu 16 September 2023. Mereka adalah Samsul Rifai dan Krisna John yang harus membela panggilan Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Kedua pemain ini masuk dalam daftar pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan di Eropa. Menurut keterangan yang disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Indonesia U17 yang berkekuatan 30 pemain akan menggelar TC di Jerman pada September hingga Oktober 2023. Sementara itu pelatih Persikabo 1973 Aji Santoso memberikan support kepada dua pemain mudanya tersebut. Pelatih kepala Persib Bandung Boyan Hodak memanggil sederet pemain akademi untuk turut serta latihan di tengah jeda internasional Liga 1 2023-2024. Selain mengisi kepergian skuad Persib ke Timnas Indonesia, Boyan Hodak juga menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan pemain. Diketahui terdapat 6 pemain akademi Persib yang turut serta dalam sesi latihan di lapangan Sidolik pada Sabtu 11 September 2023 ialah Abdullah Latif Adityansyah, M. Vikram, Muhammad Azikri, Rudini Setiawan, Afandi, dan Faisal. Keenam pemain akademi itu melebur ke dalam tim senior Persib. Boyan Hodak menggelar game internal sebagai menu latihan pada kesempatan kali ini. Pasca laga, Boyan Hodak menitipkan permintaan kepada sederet pemain muda Persib jika ingin promosi ke tim senior. Pemain muda Persib harus mampu beradaptasi dengan permainan skuad senior dengan cepat. Kemampuan pemain akademi beradaptasi menjadi kunci promosi ke tim senior. Jika kalian melihatnya, terutama di awal-awal, ini terlalu cepat untuk mereka. Tapi bagi saya adalah seberapa cepat mereka bisa beradaptasi. Jika ada di antara mereka bisa beradaptasi dengan cepat dengan permainan ini dan menjadi persaingan terhadap tim, tentu ini akan menjadi hal yang sangat bagus untuk tim, kata Boyan Hodak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi saran kepada pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang merasa timnya dirugikan wasit. Kepada pelatih Persija Jakarta Thomas Doll, Erick Thohir menyarankan agar menyampaikan keluhannya kepada PT Liga Indonesia Baru atau Komisi Disiplin PSSI. Beberapa waktu yang lalu Thomas Doll menilai Persija merasa dirugikan oleh wasit. Pengadil lapangan dianggap Thomas Doll abai saat pemain Persija Jakarta dilanggar di area terlarang. Akibatnya, kesempatan Persija Jakarta yang seharusnya mendapatkan hadiah penalti sering terlewat. Thomas Doll ya komplain sama Liga dong. Kita kan nggak mau mencampuri isu-isu klub. Itu biar resiko dari Thomas Doll dengan timnya. Kalau memang dia merasa kurang, bicara sama Liga, bicara sama Komdis, kata Erick Thohir.